Ini habis banyak dam ini, limang dam ya. Nggih, kalau target niku sedoso, Pak. 10. Yang betina ini nanti diambil anaknya. Yang jantan nanti besar dijual. Wih, loro. Mikrul berarti fik iku mbok erul. Diterima dulu, dihitung. Dosa, Pak. Yo, kotor. Eh, wingi pun kathah Pak, saya setu, Pak. Ditampani. Oh, ditampani. Ane, ya. Saya itu Pak. Ingat minggu pun kata Pak saya itu Pak. Lu mati malah Pak. Mau mati kenapa? Gue terus akan balik aja Pak. Lu orang utang mau balik. Assalamualaikum. Selamat siang. Nih calon pengungkapan jualannya Rio ya. Serubangnya sudah jadi. Tinggal jualan ini ya. Assalamualaikum. Apa dagang ini? Nggih, Pak. Tunggal malam ini. Oh, naik satu lagi. Assalamualaikum. Hari ini teng griyo niki. Dirwangan regani wong. Enggak ke tunggal malih. Wong damen nembe saengkel niki rek tanah rek. Kalih negara tanah niki ndik sonten nembe rek. Muaine. Tanahnya gamelan lebih di rebu rek Pak. Rebu. Nggih. Rebu kemis jemas tu kawan dinten mun munggah sak monten rek. Mangke tambah satu batu lagi. Nggih. Tambah tinggi gagah, lemah diratake. Nggih, nggih langsung nanten pasir ki langsung dipelur ngandap. Dipelur. Oke lah. Mangke nek masalah ngene niku kan enten bekas ngedap niku kan mungkin disulami. Delinge niki ya. Oh, ngoten. Disulami mawon mengke. Gitu supi atur aja gimana baiknya. Nggih. Gitu supi, gitu supi mengke. Pisane nek niki nganu kan mengke nek niki. Niki dirapake bareng harga tunggal. Ya nek cukup duit e. Papan dia senten diparingi papan nggih mboten apa-apa. Dicukupke mawon. Dicukupke mawon. Rio pundi, Bu? Niku. Oi bapak e. Nes tunggal male kan ini kan 23. 23. Anjing kan anu era, Pak. Jeburu tenan anjen ya. Ya nggih. Serius. Dua batu berarti 50 nggih. Sak batu selawe. 23. Nggih wis dhuwur ah. 50 lah nggih. Pun pun sami nika to, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jenengan iku gak iso mari blas ngono lho. 8 bulan. 8 bulan lebih, Pak. Masih rul. Ini kini saya kembang, Pak. Ya, kan ngerti. Engsel. Ada pennya? Button yang... Button operasi? Ya, button operasi. Dan pun menyerah, Pak. Jadi saya... Saya nyerah sih, rumah sakit apa? Button yang nabrak. Jadi kan tidak punya kis, button tidak ada, Pak. Kis atau BPJS itu kan? Ya, enten. Jadi menggunakan itu untuk berobat operasi. Nah, jangan kira oleh kayak apa? 500 pedang. Tukang, tukang salah terus. Ya, mau ya Robi. Iya. Kenal? Iya, kenal. Sudah akhirnya. Nih gue gini kerja ketemuan toleransi tuh pak mukadian. Ngeten iki lewat kambing dia mau sakit begawi anak itu begawi. Tanpa ada toleransi nih gue gini gue. Jadi anak cengkoknya rodo Semarang lah pak. Kulo nggih Semarang nggih saged Banyuwangi nggih saged Rio Tewing nggih. Oh patos pangan. Terus. Nggih pripun kalau wingi niki kula dap niku nggih. Heh Mas. Tanahe mawon ambles lek. Ambles. Dirongi tikus nggih. Iya. Ya karena lubang tikusnya sangat banyak. Ambrol ngoten nggih Mas. Nggih, ambles iki. Iya karena lubangnya saking akeh. Nggih. Dia kuatah orang curut-curut punya lah jomblo layu kakek tikus ya? Iya tikus berok ini apa? Betan iya tikus atas ngantin ini kata makanan tau pak heeeeee itu di makmo. Oh iya 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 jambai kan cara makmo kan terberikan pun bebas ya pak iya saya monggo pasrah jenengan. Iki mengke pokoknya masalah reng-renge kan tak senten deling mengke kula sulam. Nggih, monggo mudah-mudahan nanti ada tambahan-tambahan yang bisa dibantu. Nek kula sakake niki tanah ya, Pak.
Nggih, sing penting kan mboten nonton tikus nggih, Pak. Nggih. Arep tikus nek sok ben nanti ada bantuan tambahan mungkin iso dicak rembuh biasarane kok. Arep to, Pak, saged to. Wong niki mun kula tanemi, lha mun kasun tumbas wesi. Warung. Nggih, saged. Tumbas wesi lha niki kula paringi cakar ayam. Iki upami nganu kan saged bertahap. Wah, nggih, digasangi maksud e. Digasangi. Kalau tanam ini setunggal yeah. Ini paming ngeselup tengin gile kan sakit malam pun enteng yang pun tumpasnya masih lah kalau buatan semerep deh ngono ya jadi yang pun tumpangan ini ini pun numpak tumpangan ini pun kalau jamin kuat ya okay. Okay. Mungkin sesuatu batu ini gua tengguncing nih kok pokoknya pasrah jenengan selaku tukang pokoknya oke okay lah yuk kita lihat karena Rionya lagi cari pakan ternaknya. Ya Allah, Gusti aja ngene bentuk ya. Kayak ya ancen. Heh. Ora cara simbut gawe dhewe nusak usek-usek ngeten iki. Iya, saran mindah-mindah lah kalau iki dagangan saking parahe keadaan. Kondisinya memang sangat-sangat sangat lemun kadung tumbas wesi, tumbas nganu. Wes wesine kok urusane dinggo ngarep nek kirane ana dan aturan tinggi warunge teng ngarep. Nggih, monggo derek, derek saya. Penting kan ini plesteran dan tikus ini kan yang lebet itu kalau berdubur ini kurien ini habis banyak dam ini 5 dam ya ini kalau target itu sedosa pak 10 kamu engkel mari pak satu dam berapa ini kita ngatus ngapain ini ini yang ban dobel ini kok ini agen ini kok 10 dam butuh tanahnya tanah hurufnya lihat kambingnya Irul. Wah, halo mbak bagaimana kalau kita potong kamu berbado pak terus berlipat besar ya takriknya ada yang berlipat enggak kambingnya 3 ya tas yang 3 toh jantan 2 betina 1 yang betina ini nanti diambil anaknya yang jantan nanti besar dijual besar besar dijual jadi memang apa ya teman-teman tempatnya itu sangat-sangat tidak layak ya. Semoga lah ya yang terbaik aja. Ini Rionya pergi mas. Ini matangnya mbak? Matang ini? Matang, ntar nari nih. Ntar nari nih. Duh mana nih? Semain nanti. Tunggu seperana? Lari kok. Oh iya. Ada anaknya ternyata. Ini anak pertamanya. Wah, oh, anak misanan nih. Nggih. Tunggal biasanya. Tembian itu pertama. Kayak nek ndok pitik, ndok tembian ndok pisanan ya. Nggih. Ngene ngene iki ambek kan ngertos, Pak. Iya. Alhamdulillah lah. Nggih, mudah-mudahan nanti sopen dadi beranak pinak banyak. Amin. Anaknya gagah ya lho. Kupingnya gede ya, Pak ini melawannya gagah nih, Ben ya? Jawa Randu. Wih, Rul. Mik Rul berarti Vicky Kumboe Rul. Nggak mungkin dia tuh salah susu, Rul. Terus nih, kalau kupingnya Jawa nih, kutu, Pak. Nggih. Sai. Oh, gitu ya. Nek, Mbak. Jawa. Ini gue berarti terus nih, gue. Wah, ini gue pergi terus, Pak. Eh, jadi nape? Dan ada jalan alhamdulillah. Nah terus Rio rencana tuturan soal apa nih? Ya, sanjangnya nggak lupa mengge. Si. Kita lagi ini kum. Oh lagi. Senin lagi. Ngepas ke Dino. Ya wes lah. Itu memang lumrah wong Jawa iku golek dino. Nek aku no dino sae. Dino sae. Tapi ya memang lumrah adat kita harus menghargai. Ngoten niku ndek golek pakan, lu kok godong randu bareng nih? Mupeng nggak tahu buat atas pakan Rio, atas pakannya mupeng. Ngarep topor rambanan sih bu. Gih rambanan gih ngarep pak. Ini gih kan purun sedoyo, suket gih purun rambanan gih. Godong gih purun pak. Rambanan tidak mangan pagri tanggane. Gih nurut pak. Ya, aku ya artinya rambanan mesti
Pakir tangger sing disimpone suket ning gone nganu. Niki nggih mlet ngene iki ambek. Eh ngoten. Sing niko. Aku pernah pelihara kambing zaman saya kecil. Nek katane bali jam piro Rio niku? Delmas. Eh yo wes nggih. Kita tunggu dia. Alhamdulillah ya wedhuse papat bar sing sing baby sih satu. Ini nomor piro sih? Nomor piro sih? Rian itu pura ngedal mboten. Eh? Kantor ya Pak Sanjanya Batu Satyan. Oh melu kerja Rian? Mboten Satyan. Kerja apa? Rian ting ngantor sekedih-sekedih. Nek Dali kan Pak Rian Segokulo. Nomor kali Popi. Nomor tipis. Nah Alif ya Rizky ini kok mpun wow. Mpun ngingkirin sangin bintun-bintun banget Alif itu sekarang dengan ane yang kerja di Bali nggak dibayar gue apa? Iku siapa iku? Rian. Saya matosi bau. Oh, ini yang harus bangkit, yang harus dibantu, ditolong untuk. Iya. Yo nek karena nek ngurung terus ya bayang lo. Tak mau ya pak. Nek nimbo bu jenengan sumurnya. Nimbo. Banter pak niku mboten. Mboten tak krungu ya. Heeh. Umur nulung tenanan pak niki. Lha kok mboten? Mboten ate sa to pak. Liyane kodesan mriki saya aku. Wedding niku aku. Bening nggih pak. Nggih bening. Mulane niki kula kan ragasi to kersane resi mboten enten napa. Kok dandan-dandan jatuh teng sumur. Iya. Tapi nek sini ndak asin ya pak akhirnya mboten. Mboten. Mboten asin. Mboten ya. Ini kula mboten asin nek pun berubah banget kali ini saya cetek ini. Pur kantor sate, pitung mobilnya kantor sabis. Iku. Iya saat ini. Besarat ya saat ya. Sabro ini. Iya. Masuk ini pokoknya jadi sumber saat ini. Tulis. Coba kondisi seperti itu Andi tidak ditutup sih kayak apa terus ya. Kondisinya kan parah banget begini nih. Andi tidak ditutup terus sangat mengerikan. Ya. Jadi kita pak pelom begitu pak ngedep itu pak. Hei. Kose ya. Wah iya pas. Pas nembeti ini kita dibongkar. Wah tak cewek. Kayak nyusah. Gelanya kan juru pak. Lho tikus yang cili-cili ini ku yo ngeleng. Gue kan nonton lainnya. Ini ku nonton lainnya. Ini ku lagi ya. Kiki apa tikus yang ini. Itu rawat tikus masa yang ini yang guyu banget. Lah sih gue rawat tikus manggul yang nyusah. Itu lho pak kali ya pak. Itu turu itu bolong pak. Ya, ya tiga soal nangkiri kabeh. Iya karena, ya itu yang membuat saya kaget adalah lubang tikus yang sangat banyak itu, sehingga terus kemudian teman-teman juga kaget juga, terus kita bergerak untuk. Niku gak sakit pak, niku biasa lebih ditutup dua hari bersih. Jangan kena durak buat tenar. Durak buat. Iya. Dur nanti tambah satu batu lagi. Ini namanya batu kumbung. Ini diambilnya dari Tuban biasanya. Ini loh, tak kasih tahu. Nah, saking banyaknya lubang, Hera, tanah yang dikeluarkan dari dalam itu jadi kayak tanah pasir gitu loh. Jadi tanah kecil-kecil itu kan tanah yang di seorang itu kayak dikukur, digaruk loh, pakai kakinya tikus terus dikeluarin. Jadi ini ambiar lemai. Saking banyaknya. Telo sembarang bodori gagal. Telo rupuk. Mi barang gitu gondol. Mrene sing dodol ora arti nek mrene kalong ya ra. Ya ono. Nggih diwawa niku lek padu bolong ya Pak. Iya teng ngandhap po. Lah pripun mboten ora diadah ya ra. Nganu kok Pak. Sak enten nggih. Nggih. Kemarin itu ada teman saya. Cerita katanya dari Ponorogo mau ngirim kemari. Durung dere dugi wong dipaketno. Nggih. Mugi-mugi mangke ndang dugi. Kene. Sehat. Ya alhamdulillah Pak. Kene ndak apa-apa. Nggih. Flora ra ya. Dari nyari. Dari pakan kambing. Pakan kambing. Nggih. Jose, kesalen. Nggih. Karo sadherenge wong kan napa jenenge tenggalan diken napa jenenge iki bapak-bapak kan benerin genteng itu Pak. Genteng lorot terus napa jenenge terus ditakati ya sing tempo ndi. Wados napa bahkan mendo kan kula ngoten. Nganu napa jenenge iki tolong mangke nganu Mas. Tolong sekedap
Lama kentangnya yang siang bareng nih kok di bener ke, kau tembangke kalau pagi itu bas es kau ten. Nah, lama terus malah kentang kalah tol. Ya, ya lama, lama sekali cendik kau ten. Kalau ramong ke, langsung lama jadi gih sampun nih pagi itu saya itu bas es. Kenteng orang kelorot di benak no, kentengnya duit itu nanti benak ambok sondol iso itu iya lagi yang makin disondol nanti sambil semua karena itu enggak kaya sulewu kapan mulai jualan? Lagi? Lagi pak lagi itu kapan? Lagi ini kayak pahing pon wakil kliwon lagi 4 hari berarti 4 hari? Iya hari apa lagi? Ini kayak hari Sabtu kayak Sabtu Minggu, Senin, Selasa Selasa kue? Iya oke Selasa mulai jualan pagi. Pagi jam berapa? Ya sekitar jam 9 jam 10-an lah. Kita di sini ya dulu ya, Selasa pagi ya. Jam 9 jam 10. Oke, okay, kita kawal dia untuk jualan yang pertama kali. Pedusnya di papat ya. Anu sing baby cilik ya. Nggih. Okay. Ya kan nyaru saja jenengan kan matus babon niku untuk itu. Babon lah niku kebetulan apa enten sing mon nggih sudah mana. Karena nek beli betina kuatirnya ya majer gak bisa melahirkan ya, iya. Jadi nyari yang memang sudah terbukti bisa mana ya iya. Jadi orang majer iya. Rio dalam. Ini sudah berproses iya. Mau mati dua mau tambah sak batu lagi ya batu, iya. Sak batu tumbung yang tinggi ya iya. Karena kan dua gini bakal ini tambah satu batu naik iya. Paling ya saratan nyalu sekedek pak Injil sekedek pak ini mohon maaf iya. Rasanya biar kamu? Kalau gue seneng banget pak. Nopo sedane biasanya kan nak Jawa ngoten niko rembes kan nak meninggi mangke di inggil ke di plester buatan rembesan meleh. Iya. Yang penting itu tidak ada lubang tikus, tidak rembes air. Iya. Karena tikus itu wahi tenan. Nggih, walaupun kula resik bola-bali ngoten niku nggih. Enten mleh kula nganti segede kalah kersane pun sami-sami golek pangan es ben lah. Ngoten ke sisan saking kesele. Kita pasti akan putus asa. Yeah. Dibersihkan berkali-kali karena tetap lagi nah. Yeah. Solusinya ya memang dibuntu dan diplester. Nggih. Karena kalau diplester dia enggak banget nyokot semen enggak mungkin dia. Nek tanah dia pasti gigit-gigit cakar-cakar ya. Sakit ngerong biasanya kan. Nek semen enggak mungkin. Semen ya. Ya udah selesai. Ya, memang ya. Itu solusinya dan terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu. Ya, banyak banget yang sudah bantu. Bahkan kemarin saya sempat dikontak salah satu orang pengen bantu yang kemarin ngasih lumayan itu. Kontak lagi mau ngasih lagi tapi malah sepertinya beliaunya sakit. Jadi belum ada kabar lagi. Ya, didoakan aja mudah-mudahan cepat sembuh. Bapak itu tahu ibu engkang bantu kula gitu. Amin, amin. Dan buat semuanya dimudahkan dilancarkan. Kamu nek nyari pakanan kambing sampai mana? Ngarit tepung gula Ramban. Nggih, padus Ramban Pak. Kula nek ngarit ketakute makin gak bekas sempret. Biasanya kan ini kan musim nopo jenane wong nyret. Nggih, ajeng nandur niki lho Pak, kacang ijo kali deli niku lho. Biasanya kan sak pantune kan pari niku Pak, wadi pun rampung nggih. Biasanya kan terus kacang ijo. Nggih, kacang ijo niku. Kuwatir disemprot. Semprot niku. Mene wis dhuwur ya baru ndak ya. Nah, nggih, nampun inggil mboten kan. Ini rambanane, rambanan itu. Nah, nek pagri wong-wong niku. Wah, mboten kula teng pinggir-pinggir kali ngoten niku Pak. Oh, iya di pinggir sungai. Ya dadase kan tanaman liar ya. Tanaman liar ya yang kambingnya mau makan juga. Iya, nah, sampeyan teng griyane tiang nggih. Biasane kan teng dadan-dadan ngoten niku Pak. Kula nembung Pak niki napa godhong landinge angsal dipunduti mboten ya. Mboten nggih, mboten apa. Biasane angsal ngoten. Sing penting sanjang. Untuk jualan kamu udah siap ya, tinggal berangkat. Tinggal niki beli apa namanya bahan-bahan aja pak. Bahan-bahannya. Yes, oke lah. Ya. Dimulai aja, karena ini penting banget. Ya. Jadi kita harus punya semangat untuk berjuang ya. Iya mon dia. Ada logo sinaur. Iya. Ajeng kalau belum ngoten kan, semarin apa latar belakangnya nih tempat. Jadi si mangkai ketok gelap. Nggak lu bahaya. Jadi bisa diubah latar. Oh, tapi kan mangkai beda. Samarian kui nak ngeten kan asli ngeten nggak? Tinggal jelas. Iya. Mudah-mudahan logo itu nanti membantu orang untuk ngelarisi dagangannya Rio ya. Iya. Oke, kamu dikulai adikmu nih? Boten ngertos kula anu kan iki gak ketemu. Nggih napa sakjane mireng luhur ngoten panjenengan. Lah, proses wangsul.
Nek biasane mboten mboten ngelok ya dik. Nggih, sak duka nggih. Sampun tenan mau golek. Golek. Ibu ora tuh pendengaran rada kurang ya. Nggih. Resi golek aku. Rizky, yang mulai ingin kau bukti. Aku gendah gue, rapi ya, lo mentung gue pak kan. Lo harus tak mungkin jepuk ngarep selek, gue yakin. Napa deh, dalu kan niki ruke dugi-dugi ini sonton jam gansal. Lah di, napa jane sok tengah jeng rata niku kan. Tukang kan buat laut. Terus kulo bengi-bengi. Iya kulo gereti, kali kulo grup niki, kulo kali adik kulo niku tiang kali. Kali enten rencangi deh tiang sekawan. Orang bui malam-malam, malam-malam. Jus. Nah, ini loh. Jadi meratakan uruk ya, memindahkan dan meratakan. Ya, itu malam-malamnya. Kadang di mana? Oh. Ya, arti pak kan sing mesen kayak itu. Tidak langsung ke mana? Nah, jaring ya. Nunggu ini mau terke sing ini apa jenenge? Terke sing duwe bangunan ini gitu rusak. Ya terus sing ngirim ini kan terke jopo terke ya. Baru di servis mungkin ya sabar lah mungkin rencana habis 10 dam katanya. Ya kira-kira apa rencana jualan muter-muter sekolah-sekolah. Nah sementara niki keliling kampung maupun kan nembe liburan sekolah ya nggih sak payune sak mak jenenge wong apa jane babat talas nggih ngoten niku sing penting aja kelewat mriku terus mangke kan apa karena dia pernah jualan jadi tahu lah ya jualan apa dulu dawet ayu jadi istilah babat talas itu buka jalan ya jalan ya wis mumpung lah sak nemune sak entuke lah nggih nanti kita temenin mbok setengah jam nggih lah setengah jam mantep nggih. Oke. Okay. Ya napa jane mboten mlampah nggih paling teng ning mriki semare pekene mboten tiap hari. Nek pas, hari pasaran bener. Nek nganu iku nek pas nggon ziarah iku. Nek ziarah nggih napa enten tiyang ziarah nang mboten nggih sepi Pak. Ndak tentu ya ziarah itu ya. Mboten tentu Pak. Mulih nak ajeng apa soronan ngeten. Sepi malah ya. Nggih. Wayah wong ngungkal gamana sira iso. Nggih. Oke. Iya terus tadi kan ada teman yang kemarin ngobari saya katanya mau ngirim kemari juga dari Ponorogo. Mungkin dalam perjalanan lemarinya ya. Udah akan dilancarkan ya. Ini aku masih penasaran nih ya. Tanah ini kan tanah yang gembur digarui gitu ya. Digarui terus dikeluarkan. Makanya tanahnya seperti itu. Aneh. Kene tanah ya rumahan padat ngene iki. Antos iki. Nggih. Nggih niku kan pas nopo jenenge gali tanah niku kok. Ketika sen niku dari depan pertama kaline niku yang diresiki di anu niku terus pindah teng wingking diresiki pindah mriku lah sampai mubeng pokoke. Dadi kok kados oyak-oyakan. Jadi satu titik dibersihkan, titik yang lain dia sembunyi di situ, enggak keluar jauh. Terus setelah ini dipergi ke mana tikusnya? Niki wah mboten ngertos duka. Melayu menggurir lho. Ngados sing paling. Kayaknya kan jamaah ya banyak di sini tanah yang masih rumah yang masih tanah itu ada lubang tikus ya. Nggih, tapi rata-rata mereka yang anu pun nggih rakitan peluran sampun. Sudah diplester jadi plester ada lubang ya. Nggih, yo kan tinggal griya niki lho. Kanan kiri ini omah wis plesteran. Nggih. Yang sini sendiri belum. Nggih, jelasé nggih. Pelariane tikusé nggih. Mriki ya, mereka pun ditambah sini ada makanannya. Jadi bukan beli sayur-sayuran buah dari pasar. Nah, itu kan makanan tikus. Apalagi beliau enggak punya tempat untuk menyimpan. Tempatnya di atas tanahnya. Tempe ya. Gandulno jane. Digandulno. Nek digandulno kan ra iso ndek. Nek mbok jenengan tumpake dhuwur lemari lah ya tetep diunggahi. Tapi dhuwur lemari. Nah iya tetep diunggahi. Kita digandulno ya ra. Tambah tapi digandulno ngene lho. Iya ya. Nggih, kasih tali ngene ya. Nah itu aman baru. Tapi nek tali ini gede iso merambat lewat tali padha ae. Ya nak rafia, harapnya ada bisa. Ya, rafia cukup. Kok kiri sek noy, Rio. Ya, ya.
Ya hidup itu memang tidak semuanya enak. Tapi hidup juga tidak selamanya tidak enak. Ya roda itu berputar ya Nayu. Soalnya tadi ibu itu katanya dulu pernah ngobrol dengan pembeli yang tadi. Tahu cerita sambat tuh kapan dia buat di wedus meneh karena wedus sudah terjual semua. Nah delalah ternyata kita datang sehingga bisa beli kambing. Ya toh itu kan hal yang tidak terduga. Artinya Tuhan ya memang membantu. Tidak selamanya kita itu tidak enak. Ya, maka harus selalu bersyukur ya. Ya Pak. Mudah-mudahan nanti menjadi kebaikan buat semuanya lah. Aku masih penasaran, adikmu gelem keluar ah? Ya niki mau. Sing tau pinan niku mau. Eh, sing meneng mau. Ya syukurlah mau bekerja bantu ya. Nggih. Dijak kerja, semangati. Nah, ini penting. Karena kalau kita tidak ada semangat, bagaimana kita bisa bangkit ya? Ya ini kamu nggak pak? Ya baik. Tahu. Ya. Sudah menduga aku tadi. Tapi kamu diem saja. Oke, ya usah gitu ya. Saya kesini juga ini ada titipan lagi ya Rio. Amplop pun tadi nggak. Ini ada uang lagi. Pertama dulu kita bawa uang 5 juta. Terus yang kedua kemarin kita bawa uang 27,5 juta. Yang ini bawa uang 4 juta. Jadi totalnya ya 36,500 ya. Ini dari banyak orang yang membantu. Ada beberapa orang ya. Itu untuk Rio dan keluarga. Ya harapannya adalah Rio secepatnya bisa jualan, rumahnya layak ditempati, ya. Tapi ya rasa dicakerno terus-terusan ini ki. Selama nanti ada bantuan yang akadnya memang buat Rio, aku pasti datang ke sini lagi, ya. Yang penting semangat ya, Yo Rio ya. Rio semangat berusaha bekerja, karena Sinar juga harus membantu banyak orang yang lain. Besok itu suro-suro, saya terus pergi mencari becak untuk Pak Sukardi besok itu. Tapi janjian sama Pak Sukardi dulu, terus kita beli becak, diterima dulu, dihitung. Betul sah Pak. Yo, wih, pun kata Pak saya itu Pak. Kita tamani, awal ditamani. Pak. Tamani ya. Saya itu Pak. Iya, wih, pun kata Pak saya itu Pak. Lo betim balap Pak. Lo betim kenapa? Lo terus akan balik aja Pak. Lo mau rawat nggak balik? Nah, dengerin tuh, murah utang. Nek utang ya wajib. Nek utang itu wajib balik. Tapi uang ini sampean dibantu, sampean dikasih. Kenapa kok teman-teman Sinarup ingin bantu kamu dan keluarga? Karena lihat kondisimu yang seperti ini. Satu. Yang kedua, mereka juga pengen melihat kamu maju, punya usaha, ya kan? Itu, jadi yo kamu tidak ada kewajiban untuk balik ke Sopo. Buat balikin aku balikin Endi, aku juga nggak kenal mereka satu persatu. Aku juga lupa siapa orangnya. Satu dua orang yang aku ingat, ya. Saya itu sebagai perantara, ya, sebagai perantara. Mas Adi aku nitip buat Rio. Pak Adi aku nitip buat Rio. Begitu. Oke, monggo. Semoga berkah barokah buat panjenengan dan keluarga. Selalu saya bilang seperti itu, ya. Ini ada lagi 4 juta, ya. Wes nek gak kudu itu gak apa-apa, 4 juta. Nah, ini pun kata Pak. Oh, gak apa-apa. Wong iki kamu ya. Ini pun kata Pak. Oke, bon. Ini diterima, dicukupkan, monggo mas ditotone, ya. Iso tuku iso munggah sidik. Engko misalnya ono bantuan meneh ditoto meneh ya. Dicukupkan. Yang penting adalah kamu berusaha, kamu bekerja. Yang menurut saya perlu tambahan adalah nanti adalah beli lemari ya. Kono wis diplester, beli lemari ben aman semua makanan. Gerabah iku yo ono nggone sing kotor-kotor, sing bersih-bersih ya. Itu harus butuh tempat. Oke? Okay? Nah, gitu. Gitu ya teman-teman, biar Rio melanjutkan aktivitasnya. Mohon doanya keluarganya Rio dikuatkan,
tetap bersabar, tetap yakin. Ini takdir terbaik dari Tuhan yang diberikan. Ya, habis malam pasti pagi. Tetap semangat. So menjadi wong. Ya. Ya amin. Jadi wong dihormati berkah. Jurnali selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Soalnya misal kepengen dolan niku terus dolan tapi kabari aku. Ya. Gitu aja teman-teman ya. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan Rio kuat, sabar menjalani semuanya dan fight, berjuang jadi orang yang berhasil. Amin. Ya, amin. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah membantu. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sehat bahagia selalu buat panjenengan semua. Terima kasih sudah peduli dengan kegiatan ini. Hari ini Rio, besok kita ke Pak Sukardi nyarikan beca. Lusa saya harus menemui semuanya Saryono ya. Saryono untuk membelikan tiket dia ke Kalimantan. Ya. Doa terbaik buat panjenengan semua, berkah barokah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.